Kenapa manusia ini dia nak hak orang lain? Contoh, bagi satu, dia nak dua. Apa pandangan Ustaz? Tak ada pandangan. Itulah manusia. Manusia dia tak ada satu nak separuh. Bagi satu nak separuh, bagi dua tahu nak se. Itu bukan manusia. Itu malaikat. Faham? Lepas tu Nabi kata, dah. Faham? Laukana libni adama wadiyani min zahabin labtara salisa. Kalau Allah beri setiap seorang manusia ini satu bukit daripada emas. Kalau Allah beri setiap kita, setiap manusia, dua bukit emas, nescaya dia minta hak nombor tiga. Tiga baru sedap, ya Allah. Kenapa? Tak cukup. Ma yamla'u jawfahu illa turab. Tidak akan puas melainkan bila sudah mati baru tambuh. Betul lagi? Ini ya. Kamu tanya ni ya. Lepas tu kita nak banyak apa? Faham? Ha. Kalau hak akhirat nak sikit. Kuliah lebih sikit pada isa. Buat keling mata tengok ke penceramah, tengok ke jam. Tengok penceramah, tengok ke jam. Tak berhenti lagi datang ni. Kenapa tu? Ni. Ha. Kat lain bukan malam ni lah, malam lain. Dah. Ha, nak. Tapi kalau bitih nak banyak nak sikit. Ya. Nak banyak ah. Nak. Ha, itulah manusia. Neh, jenis tomok. Nak. Ha, jenis tomok. Ha, jadi datanglah Nabi dan ajar kita akhlak yang mulia, jangan tamak. Neh. Ha.